Gengs, jadi hari ini kita akan melakukan sesuatu yang seru. Ya selalu, kita selalu melakukan sesuatu yang seru. Gue udah capek guys. Yang tidur aja guys. Tapi gue semangat. Gue masih semangat. Dan gue langsung berikan energi itu live buat kalian. Iya. Jangan sampai lumayan itu ya. Oke guys, gue masih dengan rambut botak gue. Gue akan melanjutkan video yang membuat orang-orang terkaget-kaget. Sampai ada yang terkejut, ada yang sampai pipis di selana, ada yang jomblo terus. Pak. Ya, gak jomblo. Jadi jomblo. Oke okay guys, jadi hari ini kita akan bertukar badan, bertukar life, bertukar kehidupan, oke okay guys, dengan Sa'i, oke? Okay? Bangun! Apa? Itu nasi? Jadi kita akan bertukar kehidupan hari ini, aku jadi Sa'i, Sa'i jadi aku. Jadi, kita akan memulai dari yang baik-baik, pembukaan video, oke okay guys? Aku akan mencoba pembukaannya Sa'i, 1, 2, 3. Brr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 r
pacar? Enggak ada. Sekarang yang paling penting channel saya itu tuh editor harus jago. Kita tes. Nah, ini tunjukkan kehebatanmu. Kita tes editornya harus keluarin api dari mulut saya. Siap, 3, 2, 1. Wah, yang keluar pelangi. Bagus nih, high five. Habis pembukaan biasanya saya ngapain? Jadi, hari ini kita akan melakukan challenge. Jadi, hari ini kita akan melakukan switch live antara si botak dan si botak. Siapa yang lebih botak? Karena hari ini switch live, kamu juga harus mencoba pembukaan mentorik. Hi, how are you? Welcome back to my channel. Ini tuh Jeffrey Star. Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bikin semua yang keren-keren. Tapi sebelum itu, kita harus kasih energi positif pada kalian semua. Ini bener sih, oh ini lebih bagus guys, impersonationnya. Ini bagus kan? Oh, gue lebih bagus dari Bang Torik? Memang. Oh, gue emang lebih ganteng dari Bang Torik? Memang. Oh, gue emang lebih banyak segalanya dari Bang Torik? Oke guys, jadi gue udah pakai rambut dia, yaitu rambut botak. Sekarang kamu harus memakai rambut yang berat. Aku ngeliat dia berlinding sih, aku fobia yang ngeliat rambut. Umi! 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 Rambut berambut tuh gimana? Wik. Sisir yang bener tuh. Nah, sisirnya mana ya? Gak gini juga dong. Tapi dia enak banget ya. Gue tuh 4 jam bikin kayak gini. Dia selama berapa menit tuh jadi? Gak masalah, 4 jam kan hasilnya 2 konten. Iya. Berhubung dia di kamar gue, jadi gue bakal makain dia baju-baju yang sering gue pakai. Apa itu baju-baju yang sering gue pakai? Gue selalu pakai yang item-item dari atas ke bawah. Jadi kan. Jangan yang terlalu item lah. Iya. Tapi gue emang selalu, walaupun gue pakai itu pasti ada satu yang stand out. Gue dalamannya ada stand out. Dalamannya apa? Kayak item, aduh. Nanti gue kelihatan gemuk. Mana ada item kelihatan gemuk? Ikan baju lu. Ya. Aku gak suka tau dandan-dandan kayak saya. Aku dandan jadi kayak orang jelek. Aku gak sini sayang. Gimana jadi kayak orang baik-baik deh. Pak, jogernya kemana? Joger bagus tau, tuh ada outfit gitu kan. Jelek! Kak! Ini size apa? Gajah! Guys, bukalah dulu celana dalamnya. Sangat banget sih. Ya guys, lihat. Liatin. Mana sih? Macam apa begini? Om tuh celana gede. Bisa berdua ini masuk aja. Bisa dong, ini kemarin. Ini bagus jadi kena baik-baik gitu. Biasanya kan jahat. Gak sendiri, gini. Kayaknya keinjek nih. Coba lihat guys, gimana kalau dandanan saya kayak gini. Lihat tuh bawahnya. Ih, bagus sih kayak om guri. Kayak gue. Pak. Ya sepatu itu dia, kita harus main-main sneaker sih. Kalau sepatunya misalnya kayak kulit juga, harus yang bau corak. Iya, bagus yang dari ini. Nah ini pakai. Ih, masa sepatunya ditaruh di bawah? Kayak anjing. Mas sepatu di bawah. Iya, mas sepatu di bawah. Nanti aja nanti. Pak, pakai lupa cariin baju gue dulu. Gue harus nyari Sa'i yang minta. Jadi Sa'i, si Soah, dia lagi ngambil bajunya. Ambil baju buat gue kayak. Biar gue tuh jadi kayak. I think that's my cue. Ih, kayak Pak Guru dia jadi kayak. Gue bawain handuk, dia mandi. Apa? Tapi lu gak bau aja. Jadi, ih, nanti gue bau, lu lagi mandi. Nanti gue ya. No. Aduh, jelas banget orang pakai baju kayak gini, Jo. Kalung. Udahlah, ini emang kan kamu sama kalung-kalung apa lagi nih? Coba aku tembok kamu. Jangan nafsu ya, tolong. Jijik gitu. Kok gue jadi kayak rapper gitu? Gue pengen lutut. Nggak jadi. Emang harus diikat, kan perut gue gede. Tambahin bantal-bantal gitu dong. Kayak gini. Tinggal tanya gue jokin. Oke, tiga. Lu kira gue samsak. Cari yang tak? Beres 2 kilo. Iya, bener nih, sakit banget nih. Oh iya, tinggal caranya naik gini. Oke, kaos tangan. Ini kaos kaki. Kaos Sumbli. Gak ada, kaos tangan kan gak ada, Pak. Guys, aku suhu banget.
Kan notorik enggak ada ngomong wi. Nah, geng. Jadi karena kamu harus jadi kayak Sai. Iya, jadi karena kita 24 jam switch live, jadi kamu harus manggil aku Sai, aku harus manggil kamu Bang Torik. Oke. Sai. Iya, sayang. Sai ini kalau pakai kosakata emang lama. Karena kita udah jauh sampai mana gitu kan. Saya emang pakai kosakata lama banget. Nah, gitu ya. Iya, emang Torik emang lama, guys. Iya. Sian. Untuk emang lama banget, geng. Apapun lama deh. Menurunin berat lama, menaikin subscriber lama. Oke, subscribe guys, channelnya saya. Oke, gue jadi saya banget. Gak, etim. Pake, kayak gue disuruh-suruh. Kayak anjing, terus gue langsung nurut gitu. Saya kan emang suka nurut, disuruh-suruh. Hey, how are ya? Welcome back to my channel. Gue gak jijik. Oh iya, gue tuh hot, sorry. Eh, yo, 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 super, super, super. Super. Enggak, itu atak. Lihat lagi. Asya. Abang. Amas. Gengs, kita udah nyampe, gengs. Gue udah malu banget pakai baju kayak gini. Gue kenapa sih kok bisa pakai baju kayak gini setiap hari? Oh, pakai baju kayak gitu serasa gue yang punya mall. Asya. Nah, lihat gue, tolong, please. Aduh, gue gatel. Gue pengen buka rambut. Saya halintar, tigo mau pulang. Gue pengen pulang aja deh, Bang. Baru juga nyampe masa pulang. Saya mau belanja-belanja dulu lagi. Gue juga mau belanja tapi kan kayak ya Allah, masa aku pakai baju gini sih, Bang? Pede gitu, Bang. Kan semua orang tuh ada titik pedenya dan titik comfortnya masing-masing. Gue enggak pede kalau kayak gini, Bang. Udah pede aja. Udah terus gimana? Ini udah 24 jam belum sih? Udah pede, udah. Oke, sekarang tegakkan pede, usungkan dada. Sekarang langkah pede. Langkah pede itu jalan. Gini. Bang, saya jalannya gini. Enggak gitu. Agak jelek ya kalau dia jalan kayak gini. Bang, aku lebih kayak gangster ya. Mafia. Kayak mafia minyak wangi. Iya, pomade. Iya, benar. Tapi kan aku ngambil rambut. Ini pomade khusus orang botak. Oh, gitu. Jadi botaknya lebih stylish gitu ya. Sebenernya Torik tuh gayanya apa sih, Tor? Ini Sai. Emang gayanya tuh tak apa-apa. Lihat, gua tuh kan santai gitu kan, asik gitu ya. Gak usah lah kayak halung, ada kos kaki naik-naik. Gini buat apa kos kaki naik-naik gitu. Showy. Gua kan bagus gitu ya. Jadi Sai itu niat gitu pakai bold cap segala macam terus prosesnya 4 jam. Okay. Kalau kamu jadi Bang Torik kan pakai wig udah. Ya, makanya gua enggak suka jadi lu. Bang. Bisa kan kayak cepat gitu kan. Tapi karena badan Bang Torik gede jadi agak lama. Aduh makin sakit. Jalan tong. Kamu tuh gayanya tuh kayak om-om guri. Harus kayak gitu. Nggak boleh ini dimasukin. Masukin dong, kenapa nggak dikeluarin? Maksudnya mas? Kalau saya diem itu kayak, bang. Nggak ada lidah, itu lidah lo. Kalau ada cewek, sokul. Masih sampai di ceweknya. Kalau ada cewek, sokul. Karena ceweknya gini langsung. Oke, kamu ajarin dong, kamu jalannya gimana? Cara jalan tuh gue tuh nggak ada kayak lu kayak. Gue nggak pernah kayak gitu. Gue nggak pernah kayak gitu. Oh, nggak gitu ya? Gue lebih ke bungkuk. Ya lu gini kan? Orang tua. Hei, gua om-om, bukan kayak kakek. Hei. Lebih kayak jump, jump on it. Terus pop, teng. Jump start, jump on it. Hei. Dia tuh full, jadi jalannya saya tuh full dengan sombongan dan kearoganan. Bukan kayak ada bener ya? Maksudnya dengan percaya diri. Percaya diri. Confidence. Yang berlebih. Amin. Nah, ini bantar jalannya gini. Jalannya santai. Oh, lu agak pinguin gitu kan? Enggak. Enggak ada, gua enggak pinguin. Ada pinguin. Jadi bantar gini ya? Enggak gini. Kalau gini sakit pinggang. Gini ya. Jelek. Atau gini. Dibanding sama gua coba. Lu udah botak sih kok udah botak ikutin gaya gua tuh jadi keren banget. Ngerti kan? Kalau lu udah botak katanya apa? Ikutin gaya gua itu jadi keren banget. Enggak usah diulang lagi, Tong. Jadi kalau lu botak, udah enggak usah diulang lagi. Oh, iya. Kayak Bang Torik bilang, gue harus ketinggalan, lu jalannya cepet banget. Oh iya. Tapi kalau di jalan tuh cepet banget, tapi tuh ditinggal di belakang. Nah iya, itu gue. Belakang lu jalannya. Ya bener-bener kalau misalnya kayak ada cewek cantik, dia gak bisa maju emang. Hey, sorry. Hey. Nih, liat cara gue. Malu kan gue? Tuh kan dipanggil kan? Apa? Kenal dia. Karena aku udah gak botak. Masa dia? Fuck. Coba aja gue. Sini. Ya gue mohon, mengerti lah. Gitu aja ngerti. Gue gak se... Lu tuh harus over confidence cuy, kok jadi gue. Kamu harus humoris. Terus orangnya tuh hangat, selalu welcome. Lu Bang Torik banget. Kayak hangat, sauna. Oh iya, dia hangat, welcome, sok pinter. Ayo. Ini pintu masuk ya. Jadi ini pintu masuknya ada sejak tahun 2100 berapa gitu? Gak ada. Pintu masuk digital itu dibuat tahun 1998. Nah kan sok pinter kan liat gak?
Oke, gue jadi saing. Ih, kamu mau makan apa? Mau makan ini? Gue beliin. Ntar, makanan. LB bagus itu makanannya. Jangan. Saing itu dia emang kayak gitu. Dia ajak makan. Ntar, gak apa-apa, gue tak. Gue bayarin. Ntar pas di kasir, nanti dompet nanya dulu. Saing itu gitu. Oke, saing. Kamu kalau di mall makannya apa? Gue suka makan. Gue kan jadi branding lu aja sih. Tapi kalau gue jelek, emang branding lu jelek. Gue kalau lagi di eskalator duduk. Jangan tanya kalau foto wajib. Duduk ya? Jangan! Wah, itu beda sekali. Emang coy beda. Dia tuh emang tidak bisa move on dari masa lalunya. Kita tuh harus belajar lihat ke depan. Lihatnya ke depan, tapi jalannya mundur. Kamu makannya apa biasanya kalau di mall? Gue suka pankreas. Ginjal. Gak boleh kasih tau. Suka bakso. Oh iya, gak boleh. Gak boleh kasih tau sini. Gak boleh. Nantor itu sukanya bakso bola mata sama mie. Jangan! Ini makannya apa? Ini kok Ten Montari kan? Restoran paling mahal. Hai. Enggak, Sai itu dia walaupun kelihatannya tuh orangnya kayak barangnya tuh bagus-bagus, itu kan segalanya. Gue tuh kan anak simpel, dia tuh kan kayak ekstra orangnya. Tapi dia tuh untuk diri sendiri dan diri orang lain tuh dia agak pelit. Tapi sebenarnya tergantung orangnya. Betul, dia pelit banget. Dia tergantung orangnya. Iya bener, dia pelit banget. Kok gak rubah? Gak bener ini. Rinci gue sama dia. Terus sekarang lagi jadi lu. Oh iya, jadi gue. Baru cukup. Coba Mas buat begitu bisa dihidupin. Sekarang lo nyesel. Sekarang nyesel. Ini gua nih sayangnya atau bang yang lag. Guys, mall aku tadi restorannya udah tutup, geng. Jadi kita ke mall yang ini karena restorannya masih buka. Sekarang lama banget kayak Tori. Gak selama itu. Net, bang. Hey. Oh, saya itu biasanya gini. Saya biasanya bisa lompat. Sain gak pernah lompat. Jangan. Tori itu anaknya baik, beretika. Bukan Sain. Kamu harus jadi Sain. Yang gak beretika itu ya. Jangan gitu dong. Kalau saya ini lompat ke sana, langsung habis air. Aku belum siap dengan serangan baru. Ini barusan. Aku belum langsung masa pertahanan. Langsung hilang ingatan. Awas. Langsung hilang ingatan. Siapa saya? Kamu botak. Kamu Tori Halintar yang terkenal itu ya? Iya. Guys, soalnya nih aku mau udah tutup. Yang biasa Tori Halintar makan udah tutup. Iya, Tori Halintar ya? Ih. Kobesi yuk. Hey. Kan gue yang suka poroti saya Halintar. Gak pernah. Tori Halintar selalu membayarin saya Halintar walaupun duit saya Halintar lebih banyak. Emang gitu? Iya, lebih banyak dikit lah. Gak banyak sih, tapi kayak emang gitu-gitu. Oke guys, pilihan kedua dari yang biasanya Bang Torik makan. Bang Torik suara nih. Gak bisa, saya ini seluruh duduknya di kanan. Kamu boleh buka rambut ya? Gak bisa, kamu harus kiri-kiri. Biasanya saya Halintar tuh dia makannya apa sih? Banyak cheese. Tori Halintar biasanya makan sehat. Mas ada daun gak? Mas, aku gak mau makan. Mas paling favorit apa di sini? Oh, ini dibayarin dia. Mas yang paling mahal sih. Yang paling favorit apa sih, Mas? Biar kenyang, Mas. Ya, makan-makan yang bisa biar kenyang aja kan, sama aja kan. Udah jadi Tori Halintar asli. Pokoknya yang penting kenyang aja gitu. Sai pakai kacamata. Enggak, gua enggak selebay itu juga. Saking arogannya dia selalu pakai kacamata. Tori itu emang selalu gitu nafsu. Lihat makanan nafsu. Makanya badannya gede. Tahu enggak baru itu kayak negative side of you gitu. Ayo mamam. Kan mesti gua ngomong kayak gitu kan itu buat gua sendiri. Iya. Oke, gua makan dulu ya, guys. Lihat. Ya, masuk. Bisa masuk. Karena pakai kacamata. Sai gitu emang orangnya. Dia lebih penting estetika daripada fungsi. Sama Tori gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Sai dia selalu berdoa. Saya makan nggak berdua pertama kali karena buat konten mentor dia jadi mentor mentor kan nggak pernah doang dan makannya nggak habis dari saya dari selalu nggak habis. Oke, aku habisin. Kok jadi mentor yang beneran kan. Makanan mentor itu plain banget. Makanan kamu sok mewah. Ada sok mewah ini ayam kita tuh merakyat aja lah ayam ini mah ayam yang ada di kampung aku kuku yoyo gitu. Itu bebek. Itu bebek. Masa katanya bebek kuyuyuk. Kalau sang ayam itu kuro ikan bukan gitu. Skurt skurt. Snoop Dogg dong. Ayam Snoop Dogg. Skurt skurt. Apaan? Nah gitu. Ini tuh baru makanan gitu kan. Ini baru makanan. Emang seleranya Sai itu emang gak cocok. Gue cocoknya selera Tori. Pusing sebenarnya kayak gini. Sebenarnya kayak gini lu tuh pusing. Bikin konten sih? Iya gue bingung. Lu ngapain bikin YouTube sih? Tutup bang channelku. Jangan ya Allah baru berkembang. Nomornya gak makan semua, kita gak suka. Kok lu mau? Pasta? Gue pake buat pasta. Menurut Sai. Oh, ya, makasih ya. Oke, geng. Jadi sekarang kita akan langsung menuju ke rumah, ke kamar Sai yang tersinta. Kamu tidurnya kamar Tori. Ya, Sai itu dia kalau di kamarnya tuh gak jelas, guys. Kenapa gak jelas tontonannya apa tuh gak jelas. Orang lagi main golf, kadang tinju. Terus yang ditonton tuh bukan gerakan-gerakan yang bagus. Kayak orang-orang fail gitu yang mukul ghost fail, terus masukin basket fail, terus dia kayak ketawa-ketawain gitu. Iya. Itu agak sakit.
Hewan yang enggak pakai baju pun ditonton. Hewan kan emang enggak pakai baju. Hewan enggak ada yang benar nih. Anaknya lucu. Gemes ah. Lucu banget kayak hewannya. Cicak. Iya, iya. Maaf. Gimana transisinya ini? Gua pindah tempat. Iya, di flip-flip gitu ya biasanya. Nah, jadi kayak aku bilang pindah rumah, kemarin kayak swipe ke sini, nanti pindah rumah. Siap, okay. Coba ngomong. 1 2 3. Pindah rumah. Kok belum pindah video Sai? Ini video Bang Torik. Ya. Editornya beda. Kamu yang suruh komen. Coba-coba nih ya, kita tes editor Bang Torik, oke? Okay? Neni. Apakah lebih keren? Lakukan kehebatan Neni. 3 Tunjukkan 2 1. Pindah rumah. Oke, okay, guys, aku udah sampai di rumah. Oke, okay, guys. Tunggu bentar, Ge. Pulang. Oke. Enggak kayak gitu. Oke, gengs. Terus sampai rumah, gengs. Jadi kita mau tidur, kita mau minum. Kunci saya dong. Nah, mau lihat aja. Enggak boleh, kamar gua. Kamu harus sepatu sama abang ya. Iya, maaf ya, Bang. Kamu hati-hati ngomongnya. Nih, Bang. Nanti ku gigit pala Adek. Adek ku gigit pala ge baso. Sebelum kamarku jelek. Kamarku bagus, guys. Kamarku enggak jelek-jelek amat. Masih ada bagus-bagus ya. Ya karena bantalnya kuning. Wah, bau guys. Kamarnya bau guys. Bang, kok lu tahu orang kamar-kamar gua? Hati-hati ya kamu, Dek. Mati lampu. Oh, jauh. Enggak boleh jauh ini, kamar enggak berteknologi. Tadi lu harus berteknologi, ini kita kamar saya. Ini gini terus sih. Saya kamar gua bisa pakai iPad begini mati semua. Gua tidur masih pakai baju yang barusan pergi. Yang gua sorry. 3 hari kemudian, gue bangun. Hah, masih pakai baju yang 3 hari yang lalu. Bang, itu benar saya nggak suka. Gimana dong? Apa yang bagus? Kasih ini dong. Baik, ganteng, suka menabung. Oh iya, dermawan. Aku udah bangun guys. Mukaku jelek. Aduh, harus make up dulu. Gak juga. Capek gue jadi diri. Dia jadi diri gue ngeras-ras gue juga. Bang. Mau tidur di kamar aku, kamar gue sendiri. Dan gue sakit. Jangan kelihatan belakang, nanti gak tempat. Apa? Di sini? Ya kalau masuk lewat sini. Kamar apa tuh? Ada popok dalam. Bang. Oh, dia tidur pakai kalung gak sih? Gak dong, dia pakai kaos kaki itu. Ini bisa kamar itu AC-nya panas. Kamu katanya bisa diatur pakai iPad guys. Dikunci. Kau pikir aku gak tahu password kamu apa? Yes. Nonton aja, kalian juga kan. Katanya sih bisa diatur dari sini guys. Sini guys, tidur sebelah aku. Nih katanya geng, lampunya itu bisa diatur dari HP-nya. Netflix. Kok nyalain dong. Nah, ada yang berubah? Oh, nyalain dulu. Ya, cukup. Tetap aja lo gitu ya. Buat apa ada otomatis-otomatis? Nah, gitu. Lagi. Gelap. Nah, gelap. Tetap gelap. Oke, klik. Ribet ya. Gua tuh tinggal hidup cetak, cek mati udah kan. Ini harus dihidupin itu, setting ini. Ribet. Jadi kamar dia tuh ribet, guys. Nah, kita tidur aja lah, guys. Nggak enak ada kayak gini-gini tuh, guys. Aduh. Oke, geng. Yaudah, gue udah gerah banget pakai ini. Susah ya ternyata. Untuk confident, tapi menjadi orang lain itu susah, guys. Makanya, kalau kalian mau confident, jadilah diri kalian sendiri. Be proud of who you are. Be confident of who you are. Karena kita itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Custom berbeda sendiri dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Kelebihannya, kekurangannya kita tuh berbeda. Oke, geng. Kalau kalian mencoba menjadi orang lain, sayang, guys. Karena yang kayak kalian tuh cuma satu. Jadi, mendingan kalian jadi diri kalian sendiri. Bener gak, Bang? Yes. Oke, guys. Jadi, aku bersyukur banget. Enakan jadi diri sendiri ya. Aku bersyukur banget jadi aku. Aku bersyukur banget kalau aku itu aku. Oke. Okay? Apa sih? Kayak gitu lah pokoknya guys. Yuk, buka dulu deh. Yaudah gengs, tidur aja lah. Gak mau tidur sini. Tuh, bulu-bulu gua di bawah lagi. Gak balik ke kamar kita sendiri guys. Aku menyerah. Aku cinta aku. Berarti 24 jam menjadi Sai gagal. Yeah. Oke okay, guys, bye-bye. Ouch. Oke, okay, gengs, itu tadi videonya 24 jam mencoba menjadi Sai Halilintar atau si Botak. Jadi, komen di bawah, subscribe, komennya gini. Kalian kasih pendapat, gue bakal jadi siapa lagi selama 24 jam, oke? Okay? Udah jadi pape, pelata, udah jadi yang cewek. Pak. Yaudah gitu aja guys, oke? Okay? Subscribe makanya, oke? Okay? Bye-bye!